Salam damai sejahtera dan salam sehat selalu bagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Hari ini Sabtu 13 November 2021, kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, itulah kiranya yang menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis di dalam 2 Timotius 1 ayat 12. Firman Tuhan berkata demikian, "Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan." Demikian firman Tuhan. Seorang pendeta, Eka Dharma Putra, pernah berkata bahwa setiap orang Kristen dipanggil bukan hanya sekedar sebagai pemberita Injil Kristus, tetapi juga dipanggil sebagai penderita Injil Kristus. Ada konsekuensi yang harus siap untuk dipikul, ditanggung dalam memberitakan Injil yang bisa saja mendatangkan berbagai penderitaan, kesusahan bagi kita. Penderitaan itu bisa saja datang dalam bentuk hinaan, ejekan, siksaan, bahkan pengejaran. Dan bagi sebagian orang yang tidak tahan, tentu bisa saja mendatangkan rasa malu, mendatangkan rasa takut, dan membuat seseorang menjadi mundur dari imannya. Dengan demikian, kita bisa katakan bahwa ternyata menjadi seorang Kristen tidaklah menjadi hal yang mudah, karena banyak hal yang bisa saja mendatangkan kesusahan di dalam kehidupan kita. Namun, nats ini mengingatkan kita, sebagaimana Rasul Paulus juga yang telah menyatakan panggilannya di dalam kesetiaan dan ketekunan untuk mengikut dan melayani Kristus dalam hidupnya, bahwa apapun yang terjadi dan resiko apapun yang harus ditanggung karena Injil Kristus, Paulus tidak pernah berubah sikap. Dia tetap setia, dia tetap tekun, dan dia punya satu pegangan, karena apapun yang datang di dalam perjalanan kehidupannya itu tidaklah seberapa dibandingkan dengan kemuliaan yang Kristus akan nyatakan di dalam kehidupannya kelak. Dia yakin Allah di dalam Kristus akan menguatkannya, memberikan
tanggungan yang dapat dia pikul sesuai dengan kekuatan dari Kristus yang maha kuasa itu. Itulah yang menjadi kekuatan bagi Paulus untuk menjalani kehidupannya sebagai pengikut Kristus, sebagai pemberita Injil Kristus, dan bersedia menjadi penderita Injil Kristus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, oleh karena itu hari ini kita juga dipanggil sebagai pengikut Kristus yang menyatakan dan memberitakan Injil Kristus melalui perbuatan, perkataan, dan pikiran kita, sehingga semakin banyak orang yang dapat menerima keselamatan, mendapatkan berita kekuatan dari Allah untuk menjalani kehidupannya, untuk menjalani berbagai tantangan yang bisa datang di dalam kehidupan kita. Sekalian itu juga menjadi kekuatan dan kebanggaan di ujungnya nanti kelak kita, Allah dapat menjumpai kita di dalam kesetiaan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, mungkin hari ini adalah renungan harian yang terakhir untuk tahun ini. Oleh karena itu, tetaplah setia, tetaplah hidup di dalam panggilan untuk menyatakan Kristus melalui kehidupan kita setiap hari. Dan jika ada tantangan yang datang di dalam kehidupan kita, kita tetap kuat, kita tetap setia. Karena apa? Karena Allah yang menyuruh kita, karena Allah yang kita ikuti di dalam Kristus adalah Allah yang luar biasa, yang maha kuasa memberikan kekuatan bagi kita untuk mengikulnya. Selamat mengikut Kristus sampai akhir hayatmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini. Kiranya firman-Mu itu menjadi pengingat, menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hari-hari kami sesuai dengan panggilan kami untuk menyatakan, mempersaksikan Engkau senantiasa di dalam kehidupan kami, dalam perbuatan, perkataan, dan pikiran kami, sehingga nama-Mu dimuliakan, sehingga semakin banyak orang yang percaya, bertumbuh di dalam Engkau. Kami serahkan hidup kami, kami serahkan hari-hari kami, kami serahkan semua yang ada di sekitar kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam Kristus kami berdoa kepada-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Thank you.